Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Man Lahu Wajah Indallah, Inna Al-Mu'adil Wada'a godaan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap nikmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan melantunkan ayat suci Al-Quran dapat memberkahi acara kita pada pagi hari ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pembacaan doa oleh saudara Israel Mahmud, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita berdoa, sebaiknya kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibu da'wat. Amin, amin, ya Khadiyal Hajar. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan penyambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu ya Allah, berkahi dan ridailah kegiatan kami ini dan jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah yang Engkau terima di sisimu. Ya Allah, ya Rahim, pada penyambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, semoga kita semakin cinta kepada Nabi dan bisa berkumpul di yaumil mahsyar nanti. Ya Allah, limpahkanlah salawat, salam dan keberkahan kepada junjungan kami, pembuka apa yang terkunci, penutup apa yang telah berlalu, pembela hak dengan yang hak, dan petunjuk jalan yang lurus. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami sebagai obat dan penyembuhnya, dan sebagai penyinar penglihatan mata beserta cahayanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami, serta dosa para pejuang yang telah merebut dan memperjuangkan negara kami. Terimalah semua amal ibadah mereka dan junjunglah mereka ke surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yeah.
Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من شرور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم September, tapi beliau tak dapat
waktu beliau penuh diisi baik dari daerah ini maupun daerah lain, malah sampai ke luar negeri beliau selamai kita orang-orang Islam. Itu pada hari ini kita dengarkan ceramah beliau yang telah booming di Nusa Persadang ini. Itu nanti kepada beliau kita silakan dengan seluas-luasnya, dan kami harapkan pada anak kami, pada asatiza-asatiza, biar kita bersempit-sempit tempat, yang penting hati kita lapang. Mohon maaf kepada asatiza-asatiza MTsN 2 Solo, kalau tidak pada tempatnya duduk, kami mohon maaf. Mari kita berlapang dada untuk menyambut dan mendengarkan ceramah Buya Kristawardi ini. Demikian barangkali, mudah-mudahan segala sesuatu ini dijadikan oleh Allah ladang amal untuk kita dan lipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung saja kita masuki acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu penyampaian tausiah oleh Al-Mukarram Buya Haji Kristawardi. Disilakan. Allah sallallahu alaihi wasallam bertepatan pada 1444 Hijriah di Masjid Jalal Nur, Mansat Solo plus keterampilan yang dirahmati oleh Allah. Salawat diiringi lantunan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang Solo mambek cangkeh bagalui kilo jo timbangan ari elo bulan diate ari kini maulid Nabi kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khayra khalqillah. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد
Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha shay'a wa sayajzillahu syakirin. Wa fi ayatin ukhra, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada kitab Allah wa sunnatu rasulih. Wa qala aidan, inna fil jasadi mudghah iza salaha salahal jasadu kullu wa iza fasada fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Solo, Bapak Kepala Sanawiyah 2 Kabupaten Solo, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Ustadz dan Ustazah, seluruh majelis guru, tenaga pendidik yang berusaha mencerdaskan anak bangsa, seluruhnya mudah-mudahan dimuliakan Allah. Yang kita muliakan bapak-bapak yang mengabdikan diri menjadi pegawai TU di MAN dan di Sanawiyah, semua kita ini adalah orang penting dalam kehidupan. Tidak ada yang lebih di antara kita ini, semuanya adalah manusia yang penting dalam mengurus kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan kita selalu saling menghargai, saling menghormati, dan selalu mengemukakan azas musyawarah mufakat. Sayo mangko sakato, sapake mangko menjadi. Saya sebagai orang tua ikut mendoakan agar bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru sehat walafiat. Anak cucu inye kasadonyo nan manuntui ilmu di MAN dan di Sanawiyah bisa menjadi berhasil guna dan berdaya guna bagi bangsa, negara, dan agama kita. Amin. Ya Allah. Kalau generasi muda ko dalam maswa aja nak remaja tu masih bahasa Indonesia, bahasa Minang, anak muda atau orang bujang. Bujang kau tak lagi tiga anak. Jadi dahulu ini dulu tangan lu. Pertama bujang lang kisau. Ati tasisi bapak lapah jantung bak jantung pisang karwa. Talingo kancah dipange babana kampu kaki. Nyo sering cabut sekolah dan tawuran di luar. Atau namanya bujang langsung. Jangan ditiru itu. Nang kedua bujang parisau,
siang malam menyandang gitar. Tidak ada mengulang pelajaran, tidak ada memperhatikan apa yang diterangkan guru. Orang kematian ke rumahnya nyolagu gereja tua. Itu namanya bujang parisau atau bangurau. Alhamdulillah, cucu-cucu ini yang dididik di sini adalah kategori bujang pasurau. Alhamdulillah, kami sangat berharap kepada cucu-cucu ini, sadonyo, paripaga di dalam kampung, pamaga koto janagari, pambangki batang taranam, papui malu di kanyang, panjawe kato tangah medan. Masa depan bangsa ini 10, 20, 30 tahun yang akan datang adalah kerajinan ananda belajar sekarang yang akan bisa memajukan negara kita ini maupun agama kita. Kenapa? Nah, gaya-gaya kau tidak lama mati. Lagi-lagi adalah pensiun, gaji lagi tek. Sudah pensiun. Acok teman mandu-mandu saja itu. Sudah itu Sarawak lapang badan kului mati. Ya kan? Siapa yang akan menggantikan? Ya, yang muda-muda ini. Pesaninya ke kalian, jauhi narkoba, itu akan mati pelan-pelan. Yang kedua, jauhi minuman keras. Yang ketiga, jangan LGBT, lesbian, gay, dan biseksual. Tapi kalau LGBT, LGBT itu artinya laki gabut, bini tinggi. Juga kalau yang LGBT berapa bulan yang lalu, ya kan, ada remaja yang positif pekerjaannya memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Apa yang mereka lakukan? Sepakat dengan wali negari, sepakat dengan wali jorong, sepakat dengan kepala dusun, mereka tidak memanjat batang pinang karena mereka sudah sadar bahwa memanjat batang pinang ini pembodohan dari penjajah Belanda. Inyo ulang tahun Uelmina, ulang tahun pernikahan Ratu Belanda, awak dek dijajahnyo, nyo suruh awak menabang batang pinang, dia gih gomok dakil, nyo lataan nadia diate, nyo suruh awak memanji. Urang nan dapet hadiah, urang nan mamijaan punggung kawannya nan di bawah. Ini adalah pembodohan. Generasi muda di Kecamatan Banuampu Sungai Pua, apa yang mereka lakukan memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78? Mereka mengundang BNN, Badan Narkotika. Orang yang kecanduan narkoti ini, kecanduan ganja, kecanduan narkoba, heroin, kokain, dan lem sepatu. Jangan. Itu terjadi di tubuhnya itu setelah bertahun-tahun ulat. Di setiap, itu videonya ditayangkan, setiap rongga-rongga ini ada ulat. Dia meringis kesakitan setiap detik, tapi tidak mau mati. Agonalah 15 tahun, agonan 10 tahun, agon 7 tahun. Disiksa pelan-pelan oleh Allah. Maka untuk itu, cucu-cucunya jangan terpengaruh dengan itu. Tidak ada masa depan lagi. Tidak mungkin jadi presiden, tidak mungkin jadi ulama, tidak mungkin jadi menteri, tidak mungkin jadi gubernur, tidak mungkin jadi wali kota, tidak mungkin jadi bupati, apalagi kepala Mandua Kota Baru Solo. Tidak mungkin.
karena masa depan itu sudah suram, karena sudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif yang merusak mental lahir batin. Itu pitaruhinya. Karena kalian inilah yang akan jadi pemimpin masa depan. Kutiko kalian kalayana kami mendoa kasadonyo. Doa diamta ayam mato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi-nyisi awan lapih kalangi tujuh tingke tibo di aras kabasaran. Di sinan gantiang putih biang latabu pinta mulih kandak balaku ananda laye karunia do. Masuk ketik kami aja mandi laga gadang diaja makan dibalikan subang jogalang saranto manik ganto balanti dari ketik kalianlah gadang kinilah menjadi anak gadis yang dinamakan zaman pancaroba. Besar harapan kami nak guno sangkandi kami ladangkan kaganti baladang lado guno nak gadi kami gadangkan kakal ganti kami ketua. Ingat ya nak, kalian ini pengganti kami. Inyeklah 71 hari patang matuari lah turun awan ibarat berasago malam nanindaklah mulai nyampang tibo saruan Allah singke umur panjang peminto tabuh di gua tigo-tigo badan kabaganjua babalik pulang kemana? Katape asa mulo jadi kadalamku kubur wabada asal kal insani mintin dimulai manusia itu ciptaannya dari tanah, setelah mati dia dikembalikan ke dalam. Itu kami nengai baik. Bapa ku anun mati jo inye lanye doa kalian. Kalian pasti mendoa. Namana rajin menonton YouTube, kemudian inye ku datang kemari, ya Allah, salamai anselanyo mandaki siti jolawi inye nalagai bau bantu ya Allah. Janggunya lah bau ban, bulu hidungnya lah bau ban, bulu matonya lah bau ban, rambutnya lah. Tahu ya. Kami ingin melihat beliau dari laki, ya Allah, selamatkan beliau, jangan matikan dia walaupun dia kurang tidur. Jadi dunia pun tidak ada kerajaan sana mana. Jadi mubalik viral kurang lalu. Oh awak menggali banyak orang belanja ke kedai awak tidak dapat istirahat. Ya kan? Jadi gubernur, bupati, wali kota, ada secara nangka dihadiri. Ya kan? Jadi orang petani kaki basisi batih dijile ari. Ya kan? Muka merah hitam, kuku wacinagan, pinggang sakit. Kutiko lado lama buah, buahnya labek cemintang timur dari mulut sampai lemasak bagalui kilo je timbangan. Tapi rago murah. Jadi kusir ini penumpang dapat piti di kumpuan dia awak tapi dikantui kudo je. Karena kudo di muka kusir belakang. Ikan kusir itu kok terkantui penumpang makanannya. Tapi kalau kudo terkantui, kusir kan. Jadi muruh betul pula. Ya kan, tak ada orang sana. Kapan kita merasa hidup ini tenang dan tenteram? Rasa disiram air mawar dan bak diureh pati santan ketika kita sudah mencecahkan kaki nanti di dalam surga. Di dunia ini tak ada sana. Bahas susah-susah di dunia. Ya kan? Untuk menjadi tenteram nanti mendapatkan ketenangan di surga itu apa? Ikuti ajaran Rasulullah yang hari ini kita baca sejarahnya, namanya Sirah Nabawiyah. Membaca sejarah Nabi ini suatu keharusan yang diwajibkan. Kenapa? Yang disebutkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
bagaimana pula kita dapat ketularan antara kita sama kita ini rahmatan lil alamin. Guru sebagai rahmatan lil alamin bagi anak didiknya. Murid jadi rahmatan lil alamin bagi gurunya. Kenapa? Dia patuh buat tugasnya nak, ya bu, ya pak. Tidak ada yang dia salah. Rajin-rajin belajar, ya nak, ya, ya bu, ya pak. Itu rahman, rahmatan lil alamin bagi gurunya. Seorang anak rahmatan lil alamin kalau dia memuliakan kedua orang tuanya. Sebagai manusia kita rahmatan lil alamin kalau menjaga silaturahmi di antara kita. Ya, silaturahmi itu apa? Membangun jembatan hati. Ukhuwah Islami, Islamiyah. Kata Nabi, kun kal yadin wala takun kal ainin. Endaklah kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua mata. Nah, tangan ninye koraumul. 71 bulan sabok kaki jo tangan ko ndak ganti-ganti keluar sambo. Jadi tangan lah 71, mato lah 71 si sumui. Tapi sumui ko ndak tahu lah sabok hanya ucap ku tarui. Anak tubuh tu tu baru lah iya balik. Yang memakai jam tangan yang mana? Yang kiri. Lah ya ada bingi tangan so. Pakailah dalam jam. Kau dan tolong memakai. Kau babu dan tolong menggosokan. Pakailah dalam cincin kau. Wa mawenang kumu setarui. Ini persaudaraan yang akan kita tiru. Yang dapat perhiasan tangan kiri, yang memasangkan tangan kanan, tidak ada rasa tidak senang hati kepadanya. Dia selalu membantu temannya. Oh, kok sakit-sakit tangan dan suhu, kau ini minta tolongnya lo. Nah, nyuri saya di tangan kita. Sakit yang mati, jalanan naruh, lo yang kebori. Tapi giliran makanan yang enak, itu yang dapat adalah makanan yang paling enak apa sekarang nak bagi anda? Kalau ayam ayam mah, iya kan? Ini satu lagi nih. Ayam pernah bertanya kepada ibunya, Mas, iyo kata induknya. Manusia memang kau banyak nagalanya, profesor, doktor, dokter, MSI, MSC. Awak bangun ku ayam senang mana dadu pakai galat air rupo cantik lu indu ayam kok ingat apa katanya sabar selana manusia tu kalau lah mati hilang segala galanya namanya cie selai mahi tapi awak kalau lah mati banyak awak galak ayam geprek, ayam tong, ayam mamali, ayam chicken, ayam banyak ayam randang, randang ayam, baka ayam, ayam gulai hijau, ayam gulai merah, mie ayam banyak kalau awak kalau mati je kalau manusia mati mari saya tapi dia akan mendapat umrun sani manusia ini umur yang kedua kalau dia meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh cucu ini tadi? Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Bagaimana nabi itu dalam dirinya lahir batin, ya kan? Itu menjadi contoh semuanya. Ketawanya, jalannya, cara bergaulnya, berumah tangganya. Nabi itu contoh teladan semua. Tidak ada yang cacat. Ketika Nabi sebesar kalian anak man ini, beliau diberi gelar oleh kafir Quraisy Al-Amin. Apa artinya nak? Orang yang bisa dipercaya. Jadi Nabi itu tidak ada menyebarkan berita bohong dan beliau tidak pembohong. Beliau sangat jujur.
yang memberi gelarnya bukan orang Islam tapi orang kafir. Kalau kalian bersifat jujur seperti Nabi itu, kama pahina awak berumur. Aku ada cerita je, ni mau dengar. Ada pemuda dulu namanya Muttaqin, penyelak di Man ke sekolah. Nyo orang Syria, induknya ayahnya capek meninggal. Apa tu induknya Muttaqin? Untuk persiapan makan hanya untuk setahunnya nak. Kamu jangan makan yang haram ya nak. Jangankan mencuri, mendapatkan suatu benda di jalan itu tidak punya kita, jangan diambil. Mati rengaiknya kok persiapan makan untuk setahun labi parwi kolah lapa baca rohnya. Sedang berjalan Muttaqin memikirkan bagaimana cara makan, nampak dia buah tin di jalan. Watini was zaitun, di buah tin ini enak, dibersihkan lantas dimakan. Setelah masuk parui takana dia, ya Allah ampunkan ambo ya Allah. Sejak kita alunado makanan haram masuk ke parui ambo, kullalah min nabata haramun fannaru awlabi, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram neraka jadi tempatnya ya Allah. Ambo sekali ikut makanan haram baru barang dapik ambo ambil saja, itu tak barang ambo ya Allah. Tapi tekanan dinyo minta ampun ke Allah mudah, tapi nak punya barang ke orang dia harus minta maaf kepada orang yang punya buah tin tadi. Nampak dinyo dia teh rupa buah tin tu jatuh dari kabun orang, ada orang di dalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, akabana ambo tadi dek lapar, nampak lapar napa ambo nampak buah tin di jalan ambo makan. Kiranya buah tin konon jatuh dari kabun nampak gonda alal ambo makan nampak. Maafkan ambo ya pak, dek buah tin dan cie itu ambo ke masuk neraka. Apa kata orang tadi, ini luar biasa nak. Dia tidak sekolah di Man, dia tidak sekolah di Sanawiyah, tapi luar biasa jujur. Ini anak luar biasa ini. Tapi orang tukang kabun tu orang ikolah. Nah, maaf ya nak, apa tidak bisa magih maaf dah. Babi tu pak, apa tukang kabun tidak berapa magih maaf, tidak punya apa. Kini payilah ke tempat orang yang punya kau, yang punya kabun kau raju. Baraja wa istana bila dari Sikoba, 6 bulan berjalan kaki. Ya Allah, saya akan pergi ke tempat raja. Aku kan yang jujur lo tukang kabunnya pak. Kau awak tukang kabun, amatkan jalan apa, akan dapik di kau teman. Kau lapar boleh ambil lecet-lecet. Nah, kali bagi-bagi itu punya awak. Ku barang subhat dibagi. Apa jalan? Alhamdulillah 6 bulan berjalan. Tunjo minta si sepanjang jalan tu ayat ke orang untuk minum. Tak ada makan nasi, tak ada makan buah tin. Tiba di sana rajo tu, rajo tu rajo elok tu. Jadi satpam nan menjago elok pula. Ya kan kadang-kadang kan kare elok hari satpam kau dari rajo lah. Ya kan? Aku tak elok. Akabah dia ambo 6 bulan berjalan kemari goda. Baru ingin bertamu jo rajo dah. Leh boleh, boleh. Sudahlah, tamu jo rajo. Siapa kamu nak? Nama saya Muttaqin, Pak. 6 bulan ambo baru sampai ke tempat Pak. Ada mana? Ambo dapat buah tin di jalan dekat kabun apa? Dek parui ambo ko lapa, lapa tekacak mamang tarabo dak pikir panjang ambo lah tak makan. Indah Allah ambo makan tu do pak, karena punya apa? Agi maaf ambo yo pak supaya ambo jangan masuk neraka. Raja itu membelakang dia menangis. Ya Allah, ini anak luar biasa ini. Melihat wajahnya anak ini anak pintar dan anak jujur.
anak ini akan saya jadikan anak saya ya Allah, akan saya didik dan akan saya latih dia seperti anak saya dalam hatinya. Tapi di luar madok juga mutakin itu nyok paci yang pinggang paru yang sama juga sebab rokok puntung samsu masuk, udang garam masuk, sempurna masuk, daun nanau masuk, daun nipah masuk, ndak waang seleksi nang ke masuk paru yang jale barang orang dapat di jalan nang lantaan saja. Kini waang ndak bisa dia kaya maaf, waang harus jadi budak ambil 5 tahun. Apakah mutakin pucat? Dia ketawa senyum, nyosalam mirajo, terima kasih pak. Assalamualaikum, jadi budak apa ambo-ambo asalaya pak ma? Maafkan. Hari itu langsung nyo kemaresek kerajo, nyo tagahan di pembantu lain. Mutakin, kamu tidak bekerja di sini, mana? Masuk ke pustaka apa? Baca buku tu, pelajari sadonyo. Kalau engkau ingin mandi bersalin pakaian, itu ada kamar di sana, pakaian sudah disediakan untukmu. Engkau istirahat, salat, makan, kemudian membaca lagi. Itu kerajaannya siang malam. Walaupun tidak sekolah, ya kan? Sejak seperti kalian ini, tidaknya membaca tiap hari di pustaka, tidak bosan-bosan, akhirnya mutakin itu pin. Singkat cerita lah 5 tahun dia datangi raja. Bagaimana sebenarnya raja ini? Katanya saya jadi anak, jadi budak, tapi saya jadi anak emas. Tiap-tiap gua tak senang lalu ya Allah. Buat tim mencik itu lalu nyoma. Lah 5 tahun tekan aja. Nah, itu dan bujang pas surau tu. Iya, tak. Pak, ikulah sampai janji ke pak lah 5 tahun. Maafkan ambo ya pak. Menangis raja itu. Ya sudah 5 tahun kamu saya maafkan. Tapi apa mohon lo nak. Apa permohonan apa kamu? Anak gadis ambo aduh. Payah mencari lakinya. Mami itu pak matonya buto, tangannya cengkok, kakinya bengkok, telinga pak. Pakak mutakin supaya walaki jojo mau nak kamu menikahi cuma puji mutakin. Tapi agak cerah jojo kau jangan cemeh nak cahliat lah nak pak dulu. Anjo bukan tabir kain pembatas kiro jojo nak turancak dari manuhara. Saya tahu kalian menara. Iya kan? Rancang. Iduang dia coda suntungga, bibi tipi hasam saule, rambut panjang mayang taurai, batihnya coparuit padi, tumiknya coda lua buruk. Gak ada orang di Mansolo ke serencah itu. Agak tahu mutakin kau, dia kata ayah adinda tu buto, kata ayah adinda tu pakak, kata ayah adinda tu lumpuh. Ternyata kamu sangat sempurna sekali. Kenapa ayah sebut begitu? Madok sekamarina, sedang ada pengajian. Mari. Ya kan? Ini penting kalian dengarkan. Ambo dikecehan buto di ayah ambo, mato ambo kada pernah melihat dan harap. Ambo dikecehkan pakak, telinga ambo tak pendengar orang ngerumpi. Ambo dikecehan lumpuh, kaki ambo tak ada melangkah ke tempat maksiat. Ambo dikecehkan tak batangan, tangan ambo tak ada mandiak punya orang. Apa kata mutakin? Sultan Saidi Padang Taruk Baparak Karimbo Mancong pandai menanam biji rumin tampak nandari bukit duo. Oh intan pudi yang meh nanelo baulah tompang meh lancong niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamu. Akhirnya mutakin yang jujur tadi dapat beristri anak raja.
Lagi mau tahun sudah tu raja kalau panil-panil darah tinggi, ya kan? Agar tonyo mutakin saya nak punya anak perempuan, anak laki-laki, maka engkau lah yang akan menggantikan saya jadi raja. Sudah engkau baca segala buku di dalam pustaka, sudah tak? Buku ekonomi, alam menguasai pak. Buku hukum lah masuk ke kepala bosan juga. Ilmu pemerintahan sudah saya pelajari dan saya sangat mengerti pak. Akhirnya dia dapat jadi raja. Kenapa? Dia meniru sifat Nabi Muhammad jujur atau al-amin. Nah, akhirnya untuk ibu guru leh. Bu. Oh, ibu guru. Anak-anak awak ku endok sadonyo yo. Sebagai guru, ibu-ibu itu adalah mencerdaskan anak bangsa. Ini tugas yang sangat mulia. Anak ibu nanti akan jadi presiden, akan jadi gubernur. Malah ada anak yang melantik gurunya. Siapa itu? Itu Buya Delimi Datuk Indokayo. Ketika beliau sudah jadi Kanwil Agama Sumatera Barat, gurunya di Sanawiyah diangkat menjadi kepala sekolah. Hanya melantik murid, melantik ini tandanya guru berhasil. Tidak ada yang kurang untuk ibu lagi. Boleh ambo bertanya bu? Maka ambo tanya kan adik ambo guru lo. Ya kan? Agak tanya. Kau banyak pintih yo. Yo, guru kena fitur jangan sertifikasi gini wajah. Yo tu. Atau maka banyak orang mencari ini guru pak. Ya kan? Amolah pernah mau tanya, barang kau banyak laki-laki kau mencari bini guru padusi. Pertama pak guru kau berhasil mendidik anak. Ki Hajar Dewantara bapak pendidikan, ibunya guru. Bapak Haji Agus Salim tokoh Sumatera Barat yang menggetarkan Indonesia, ibunya guru, direktur utama PT Semen Padang, Bapak Munadi Arifin, bini ayahnya, induknya guru. Ada lo pantunnya nya. Kalau buat yo oleh waru sesimpang jalan ke Kuranji, baputa jalan ke Siteba. Dia agak gapu asal guru abi bulan menerima gaji dapat mengredit oto inopat. Jadi guru-guru kena mana motonya kredit tu. Kenapa? Dek abu tunjangan sedih. Di mudah-mudahan ibu-ibu guru sehat saja. Amin ya Rabbal Alamin. Sabar mendidik anak-anak kita ini. Ya memang sama je lah bah takajui cik berkata buang saja. Itulah. Inilah kita manusia ini. Kita ketika muda seperti itu juga ini. Saya doakan man satu Solo ini semakin maju. Satu yang sangat berkesan bagi saya pak, apa? Tidak ada anak ini yang main-main mendengarkan ceramah. Ibu-ibu nala gaya-gaya di musaji, ya kan? Ambo ceramah yang nota, terpesona ambo hari. Ini anak-anak ini serius. Saya doakan semua cucu-cucu ini berhasil. Amin. Menjadi anak saleh yang laki-laki, menjadi anak salehah yang perempuan. Amin. Apa kuncinya lagi? Rajin salat. Adalah di Padang anak-anak sekolah gua salat semester. Kalau kau ujiannya hanya salat, tak tanggung panjang doa. Sama je tadi baru tiaman panjang doa. Ya Allah, bantulah hamba-Mu ini. Matematik ringan ya Allah, yang berat fisika ini ya. Karena dia berdoa dengan khusyuk, maka doanya diterima. Dia mendapat nilai terbaik di kelasnya. Tapi setelah dia berhasil
makanah yo kain sarung yo cuci yo agih pengarum pengelicit yo gosok elok-elok. Setelah dilipat dia antarkan dake lemari. Di sana dia sampaikan kata-kata puisi. Wahai makanah yang aku cintai, engkau adalah teman sejawat yang telah mengantar aku semester pertama. Jasa baikmu tidak akan kami lupakan. Sekarang sudah tiba saatnya kita berpisah. Yang berlalu biarlah berlalu, tak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengundang derai air mata dan penyesalan. Selamat tinggal makanah, selamat jumpa semester yang kedua. Ini tak betul ini. Jadi salat itu selalu setiap saat. Sangat tak ketika ujian sedana, ya kan? Setelah salat baca Quran. Karena apa? Al-Quran itu di samping hidayah dia obat, di samping obat dia menenangkan hati. Itu Al-Quran, beda dengan bacaan yang lain. Kemudian tingkatkan mempelajari artinya, apa makna dari Al-Quran ini. Kita serius mempelajarinya, akhirnya kita akan tahu bagaimana agama Islam ini sebagai rahmatan lil alamin dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya itu apa lagi sifat Nabi Muhammad yang akan kita tiru? Beliau itu bijaksana. Bagaimana bijaksananya? Suatu kali setelah orang-orang Quraisy itu membersihkan Ka'bah, jadi akan meletakkan batu Hijr Aswad ke tempatnya, mereka bertengkar. Kepala suku itu, kecil suku Cenyago, nyolong meletakkan. Kecil suku Pili, nyolong. Kecil suku Tanjung, nyolong. Kecil suku Melayu, nyolong. Bertengkar. Apa kata Nabi? Kalau begitu bangunnya metam, motif, banyak. Siangan dulu datang ke masjid biswa, inyo meletakkan batu kot. Dia tak terpikir di kami di Muhammad, kamu anak muda, tapi jauh ke depan pikiranmu yang bijaksana. Orang sama-sama ingin meletakkan ke tempatnya, nyoba rundu malam itu tak lalu. Ingin saling mendahului tiba di masjid. Ternyata mereka sama-sama datang di masjid para siang. Mereka itu terkejut karena di dalam masjid sudah ada Rasulullah yang ketika itu belum rasul, anak muda, nabi. Iya kan? Aku Muhammad ada ulu di dalam inyo salah meletakkan ya. Akala nabi meletakkan, tapi maukah nabi sendiri enggak diambil sorban ini? Sudutnya kan sampai kok, nyoban tangan di lantai, nyoletak batu di atas. Nyoimbau mama nomerempik tadi, monil, motin, manjang, metam. Pancik, sudutnya cik serang. Nyoletak batu ditanya, hanya suruh orang kau bangkit. Kan dapat mereka mengangkat semua? Ketika akan meletakkan ke dalam sarangnya, Nabi tenan mambil. Itu bijaksananya Nabi, masih muda. Ya kan? Ini yang akan kalian tiru nanti untuk menjadi pemimpin masa depan. Nah, suatu kali ini Nabi ini dipelihara oleh Allah. Ya talambe pulang malam. Talambe. Mati di bawah. Jadi bertanya lah pamannya Abu Talib. Ini orang konsep. Konsep. Tapi Nabi kok. Tapi tiba sinar langsung nyata kalau. Nak ada terangan lagu kok. Inyolah pulang itu ditanya oleh Abu Talib. Muhammad, bawa kau talambe pulang. Awak mencari organ tunggal dari paman. Organ tunggal itu lah namanya lah. Alagunya nak tak tahu dah, kerana tiba sini nak bolang suam tak kalut.
Jadi Nabi itu tidak dibiarkan oleh Allah telinganya mendengar lagu-lagu yang tidak bermanfaat. Kalau ngamak begini mencari konser, konyol jingkra-jingkra. Kalau mendengar kajinya itu saya. Ah, itu bedanya. Maka Rasulullah itu benar-benar semua gerak-geriknya harus kita ya kan? Pertama, jaga silaturahim di antara kita ini. Jangan kalian tiru ya anak-anak tawuran itu kerugian untuk masa depan. Lebih-lebih main parah, main rantai. Kalau meninggal bagaimana? Nah, ini. Jadi apa sebenarnya yang harus kita pakai? Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kama kami baguru sabar tu Pak Ustaz, baguru awak kapakis. Pernah tak kalian memakan gulai pakis jodang? Lama tak? Lain lama? Orang Allah menyebut ada pakih, ada paku. Itu tanaman yang paling sabar. Bahasa banyak. Adapun paku atau pakih termasuk bangsa suku rumpui sejak dulu di Minangkabau, paku tekato jadi sayur. Indah saja di kampung Allah sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan. Tarik ke Brunei dan salam populer ketupik oleh paku lontong piaman namanya sinan. Paling lama dicampur jari yang serak-serakan udang bari yang asamnya asam balimbiang bungo sambung konconya mana. Kok nak tahu jelama paku cubalah ulang mangean lah masih mangkonya sero. Tapi saketik nan maibo menurut petua angku dokter paku indah mengandung gizi senasib bana jucu badak menganyang indah bavitamin. Tapi walaupun indah bavitamin ada yang akan ditiru. Apa? Semangatnya tinggi. Jadi kita punya semangat yang tinggi untuk mengejar keterbelakangan kita. Tidak salah apa bahasa piamannya? Struggle for life. Yakin gigih percaya diri. Kalau kacang boci, kacang panjangnya subur di tanah hitam. Kalau paku tak, tak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi juo, di salik batu nyoidui, di puncak kerambi tumbuh subur. Laika jadi diatuk rumah bagonyong ngicut, paku tu tetap idrit mewah. Walau menjadi pengembara, ibunya indah menyesu, makannya mencari seorang pantang menggaduh orang lain. Setantang gigih jogagah, calitlah perjuangannya. Walau dialang dirintangi, baluka mambek paneh, angin pun tak dapat lalu di ulahan kuah kayu gadang. Inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kepatang kena sabi pagi tadi di lanyau kabau, siang nempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok toneh mencogok sapakanlah rimbun pulau. Paneh bertahun tak kaba'a di parun malun kabi, antah ku urek nantak cabui, selagi rumpun tak binaso nampaku bapantang mati. Ini semangat yang akan kalian tiru. Baguru kalam neng. Kalau ada kalian yang gagal satu mata pelajaran, jangan DO sekolah. Kejar ketertinggalan itu. Jalan selangkah hendak sampai, pancung sepancung hendak putui. Kini gagal iswa ulangi, dibalik-balik bak memanggang baru nyumasak luar dalam. Diulang-ulang bak menyepuh baru tampak kilek teraknya. Kata orang bijak, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Kau kadang-kadang putih bacinto, saya minum racun lo kan? Soalnya kau perusi gini dan jando ado negati ya. Apa dia so?
Jadi kalian jangan jadi remaja yang lemah men. Bentar. Tetap bersemangat belajar ini. Rajin. Jangan tinggalkan salat. Kalau kalian mampu, kalau tidak terlalu lapar, berpuasalah Senin Kamis. Mudah-mudahan Allah memudahkan proses belajar mengajar ini. Ibu-ibu guru dan bapak guru begitu juga, mudah-mudahan dapat pahala yang berlipat ganda. Nah, terakhir lagi. Terakhir Nabi Muhammad itu pemurah. Ku induk juga wala sudam sajiku. Nabi Muhammad itu pintinya untuk agama saya. Dia sangat pemurah. Jadi saya sudah dengar dari kepala sekolah tadi, murid-murid, orang tua murid, guru, dan semua kita yang terlibat di MANG ini, inilah yang membangun rumah Allah ini. Dan ini akan diganti materi itu oleh Allah kembali. Jadi Bapak aja agar masjid kita ini cepat selesai, banyaklah kita berinfak. Kok do belanja 3.000, infak 1.000. Kok 4.000, infakkan 2.000. Bali saya bawa cik jadi makan bau ni saya tak. Tengok susah kulit. Kalau lapar-lapar duit dia cium boleh. Uang kita terima. Kalau kita tidak mau berinfak untuk masjid ini, siapa yang akan kita tunggu membangunnya, melanjutkannya? Ya kan? Nah, mudah-mudahan ibu-ibu guru, bapak guru, pengurus sekolah, semuanya kita, anak-anak yang belajar di sini, jangan jadi orang kikir. Kikir itu bahasa Minang apa? Ada cik lain orang tukang nama kai. Apa namanya? Kikie. Ya kikie. Alai tahu kalian kikie tu. Ada masih boleh sepanjang gua. Nyo kasih orang lain nyo gosok sampai licin naninya aja nusa. Ah tu kikie. Orang lain nyo gosok sampai licin naninya aja nusa. Jadi Allah menyebut di dalam Al-Quran, wa mimma razaqnahum yuk, sebahagian hartamu infakkan. Bukan semuanya. Kalau semuanya, maka makan deh. Untuk uang sekolah, untuk beli baju seragam. Allah menyuruh sebahagian, bukan semuanya nak, bukan semuanya pak, bukan semuanya bu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Siapa yang datang berbuat kebaikan, falahu asyru amsalihah, 10 pahala kali lipat diberi Allah. Kalau orang datang dengan keburukan, fala yujza illa mithlaha, tak dibalik dari Allah kecuali sama dengan yang dia lakukan. Jadi kalau kita berbuat baik seperti berinfak, 10 kali lipat paling rendah. Tapi kalau kita berbuat jahat, satu, hanya satu pula dosa. Kita berniat berbuat jahat tidak jadi, tidak dituliskan dosa. Kita berniat berbuat baik tidak jadi, pahala niat dituliskan oleh Allah. Begitu cintanya Allah kepada kita. Saya doakan orang tua murid yang menyerahkan anak sekolah di MAN dan di Sanawiyah ini, dimurahkan rezeki beliau oleh Allah. Kalau beliau pegawai, bertambah pangkatnya naik, bertambah gajinya. Kalau beliau perdagang, mudah-mudahan ramai kedainya dikunjungi oleh orang berbelanja. Kalau dia menjadi pengusaha, mudah-mudahan usahanya selalu lancar. Mudah-mudahan semua rezeki dibukakan oleh Allah kepada kita yang membangun rumah Allah ini. Itulah tausiah kita, 1 jam alhamdulillah lebih kurang. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Saya doakan sekali lagi cucu-cucu ini ikut menjadi orang saleh dan salehah.
ilmunya bertambah setiap hari, berguna bagi bangsa dan negara. Terakhir, mudah-mudahan kita bertemu nanti dalam serubona. Kalau lagunya lado tuh, udah dan nanti dalam sarugona. Cintona cintonya, tak nape di orang di dunia, ya kan? Nyo tunggu nanti di. Mudah-mudahan kita bertemu dalam surga nanti. Amin. Kalau ada yang salah, bapak ibu, bapak kepala sekolah, ibu-ibu, bapak-bapak majelis guru, saya mohon maaf lahir dan batin. Salah kepada Allah, saya minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Buya. Semoga ceramah yang diberikan oleh Buya tadi dapat bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari.